Halo, saya Irfan Kartawirya, Teknik Kimia 93. Masuknya. Mahasiswanya cukup tahu diri sih, jadi mereka tahu kapan yang berdiri di depan itu stand up comedian, kapan dosen, kapan wakil rektor. Ya diuntungin sama mahasiswanya sudah cukup dewasa sih. Teknik kimia itu chemical engineering, stand up comedy itu comical engineering, jadi ya beda dikit lah. 2013 mulai coba-coba di komunitas stand up comedy di Tangerang, terus mulai ya mulai 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 sering lah gitu, terus kemudian di panggil sama Metro TV, pertama kali itu manggung di Metro TV, pertama kali masuk TV tuh. Terus sampai ikut stand up festival, terakhir 2016 masuk kompetisi stand up comedy Indonesia di Kompas TV. Lumayan nih sampai 8 besar dari 16. Dari zaman kuliah kan Ludruk. Nah, Ludruk itu tiap tahun manggung. Sampai sudah lulus pun masih ikut manggung. Terus terakhir di Sabuga, masih inget tuh nari-nari India gitu. Terus ya siaran radio juga waktu zaman kuliah itu membantu juga untuk ngomong sendirian, nggak ada lawan gitu, nggak ada lawan bicaranya kan kalau di radio. Nah itu juga ngebantu sih. Jadi dari teknik kimia dari zaman di ITB dulu sudah jadi anak bioproses engineering, lanjut S2 nya juga bioproses engineering, sampai S3 nya juga bioteknologi industri. Penelitiannya sih banyak ke arah bioenergi, ke bioetanol, fermentasi dan sebangsanya lah. Itu cuma menunjukkan bahwa kita bisa jadi apa aja yang kita mau dan jangan terikat sama jalur pendidikan atau jalur ini ya, jalur apa, linearitas aja, linearitas. Jadi kalau S1-nya ini, S2-nya ini, nanti kerjanya mesti ini, mesti itu. Nggak harus kayak gitu. Ya, kalau memang suka kan, ya, stand up comedy awalnya hobi, tapi lama-lama ya jadi, kalau dibilang jadi profesi sih belum, tapi cukup sering lah. Ya, sebenarnya saya tuh pengen bukan cuma jadi dosen, tapi jadi science communicator. Jadi, saya ngeliat bahwa kita tuh perlu sebuah profesi, ya bukan profesi sih sebenarnya, kegiatan lah ya, atau orang-orang yang mengambil peran sebagai science communicator. Science communicator tuh orang yang ngerti science dan bisa ngomong. Nah ini kenapa pentingnya orang-orang yang bergerak di science and technology ikut stand up comedy misalnya, supaya bisa ngomong juga. Jadi mereka bisa menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan science, dengan teknologi, dengan bahasa yang orang ngerti. Jadi ada jembatannya sekarang. Ini Perak, seru sih. Udah 25 tahun, insya Allah dateng lah. Boleh stand up gak? Boleh banget. Boleh? Ntar stand up lah di depan teman-teman. Oke, makasih, Pak. Yuk.